Saya sayang Muhammad Syukur. Syukur adalah anak saya yang dilahirkan Down syndrome. Syukur juga menghidap jantung berlubang. Sesungguhnya Syukur sangat istimewa yang Allah uji untuk kami sekeluarga. Selepas 7 tahun, Syukur disahkan menghidap kanser darah. Kami sekeluarga amat sedih sekali. Syukur terpaksa menjalani kemoterapi secara intensif selama 9 bulan. Keluar masuk hospital sehingga 2 tahun setengah. Alhamdulillah, Syukur bebas kanser. Namun sesungguhnya Allah uji kami lagi. Syukur didiagnos menghidapi kanser semula. Kami sedang berusaha yang terbaik untuk rawatan Syukur. Di ward KK3 HKL, kami cuba membantu dan memberikan sokongan moral, berkongsi-kongsi pengalaman dan juga menyelami kesusahan yang dialami oleh keluarga pesakit-pesakit kanser. Di samping itu juga, kami cuba mencari dana untuk meringankan beban rawatan intensif mereka. Jika keluarga anda menghidapi penyakit kanser, anda jangan panik. Anda perlu dapatkan rawatan yang terbaik. Ada banyak NGO-NGO di luar sana yang akan membantu anda.